Ya, selamat siang Sobat Tribun Tangerang. Ya, saya saat ini berada di Jalan Pondok Jaya, RT 01 RW 03 Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren. Dan di depan kita sudah ada garis polisi yang berarti ada peristiwa yang terjadi di lokasi ini. Dan tidak jauh dari sini, tepatnya di bawah dari daun pisang yang terletak di depan kita. Pagi tadi sekitar pukul 9.30 ditemukan jasad seorang bayi yang terbungkus dalam plastik, dan penemuan itu sendiri berawal dari adanya petugas kebersihan dari Kelurahan Pondok Jaya yang bernama Sayuti, yang seperti biasa melakukan tugasnya untuk membersihkan area dari Kelurahan Pondok Jaya. Kemudian sampai di lokasi ini, ia melihat sesuatu yang benda mencurigakan yang ada, ataupun plastik yang mencurigakan karena dikerumuni oleh lalat. Kemudian dia juga akhirnya mengambil sebuah kayu dan mencoba membuka dan coba mengarahkan kayu ke plastik tersebut, maksud saya, dan tampak kaki seorang bayi. Kemudian Sayuti lalu memberitahu penemuan tersebut ke rekan-rekannya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!